Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasukkan voucher XL melalui dongle ke HP nomor pelanggan. Langkah pertama, kita buka aplikasi dongle, lalu kita pilih yang transfer kuota, lalu kita masukkan kode voucher. Sebelumnya kita gosok dulu vouchernya. Lalu kita masukkan kode vouchernya ke dalam kolom kode voucher pada menu transfer kuota. Ya, seperti ini. Lalu langkah kedua, masukkan nomor HP pelanggan. Jika tidak tahu, kita bisa mengeceknya di bintang 123 bintang 817 pagar. Nah, maka akan muncul nomornya. Lalu kita masukkan ke dalam kolom nomor. Ya, seperti ini. Lalu kita klik kirim, lalu masukkan PIN dongle Anda. Ya, sudah terkirim. Kita akan mengecek apakah kuota sudah masuk ke HP pelanggan, ke nomor pelanggan. Kita bisa mengeceknya di bintang 123 bintang 7 bintang 1 bintang 1 bintang 1 pagar. Ya, seperti ini, kuotanya sudah masuk. Biasanya juga ada pemberitahuan lewat pesan. Ya, terima kasih sudah